Hello, kembali lagi kita menonton video COC. Yuk, mari kita intip event Town Hall 9 secara langsung. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, di Town Hall 9 Monster versus United Army, sepertinya dari Amerika ya. Oke, langsung saja ini mendapat live attack dari Mr. My Name is Gi. Gi Anggi. Oke. Rupanya ini membawa 3 golem ya, Witches dan juga Wizard. Ya, tepat sih. Ada Tesla, 4 Tesla ya. Dan jump spell. Ya. Bagaimana jadinya menggunakan 3 jump spell dan satu heal saja ya. Golem masuk ke situ, witch masuk, dan wizard pun masuk ya. Diberi heal spell untuk penyembuhan wizard dan juga witches ya. Tepat di situ Kemon. Pasukan semua sudah diturunkan, hanya tersisa satu balon nih ternyata nih. Ya. Oh, di sebelah sini masih ada wizard dan juga witches ya. Membersihkan bagian sebelah kanan ya, kiri dari Azure Queen. Oke, jump spell. Wow. Ya, bagaimana hasilnya? Menurut kalian bagaimana? Ya. Dan satu jump spell terakhir, Kemon Golem. Iya, tepat sekali untuk Golem. Wow, ternyata Golemnya pecah. Dan ya, lihat di situ. Dar, satu balon. Dan ini luar biasa, satu balon bisa menghancurkan Nebisa Tower dan juga Archer Tower. Yes, defense hancur. Yes, rata. Good, mantap. Kau Mr. Anggi ataukah Anggi saja atau Tante Anggi saja ya. Oke, bagaimana ya, mau diikuti? Tidak perlu ya. Oke. Good job sekali Mr. Gi. Mendapatkan 3 bintang. Keren. Balik dulu, balik. Kemon dan selanjutnya kita mau cari menunggu ya. Kita mau menunggu yang aduh sangat terlambat. Ini saya dapat sambil cerita ya, jadinya terlambat untuk ini dari awal tadi ya, menggunakan pasukan apa saja tadi lupa. Rupanya ini bawa healer dan Tesla keluar, jump spell 4 Tesla di situ ya. Ya, golem diberi healer dan witches juga, wizard juga ya, berkumpul semuanya di satu di situ ya. Gimana ini? Nah, masih ada wizard tower di kanan dan kiri. Spell Skalatron sudah dikeluarkan ternyata. Masih punya simpanan 2 wizard. Dan waduh, golem berhenti di situ, tidak mau keluar. Jump spell ternyata habis waktunya. Dan Queen terkena giant bomb. Dum. Ya. Oke. Sabar saja. Jangan panik, Mas Mugi. Mugiwara. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Kemon, kemon, kemon. Masih ada golem, witches, wizard ya. Mantap. Waduh, ruang penyimpanan hampir habis. No, tidak, 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 tidak. Oke, cukuplah. Kemon. Kemon, kamu bisa. Yes. Ada berapa itu? Cannon, Mortar, Elephant, dan juga Wizard Tower. Sepertinya bisa rata ya. Ternyata 2 golem ini yang masih utuh ya. Oke, sambil dinikmati saja rokoknya. Saya mau bakar. Ya.
Ternyata waktu ini, waktu sih, lihat waktu. 3, 2, 1. Waduh, waktunya ini benar-benar tidak berpihak kepada Mr. Mugi. Sangat disayangkan. Langsung saja, seperti inilah tertinggal ya. Ketinggalan kereta. Gimana nih hasilnya? Come on, sinyalnya. Aduh, sudah setengah. Sudah 57%. Aduh, telat. Oke. Ya, 5 orang yang menonton. Dan ya, di clan ini memang ada yang menyerang, ada yang juga challenge dengan teman-teman ya. Dan yang challenge tidak menonton langsung. Oke. Yes. Bisa 3 bintang ini. Sepertinya bisa ini. Oh, bunyi apa itu? Ya, Mr. BRI, BRI 07. Skeleton untuk Canon, ya, tepat mengecohkan Canon di situ. Satu bisa terakhir dan Queen di situ terhenti tepat sekali. Queen masuk ke tengah situ ya, mengenai 2 Canon dan ability. Cus, tepat. Good. Oke. Sepertinya harus memindahkan file dulu ini karena ruang penyimpanan hampir habis. Oke, iya, sudah ada tandanya itu tadi ya. Oke, dan yes, 100%. Mantap. Mantap. Oke. Ya, setelah disimpan skornya apakah berubah? Lupa saya. Oke. Ini ada live langsung. Wow, Mr. Big Boss. Mr. Ucok. Inilah leadernya ya. Menggunakan Quad Lavalon. Sangat disayangkan ini. Barbaran King-nya mengeluarkan ability dan menceng. Itu storage. Gold storage susah sekali. Ya, dia cuma dihancurkan oleh satu wizard ya, kurang ya. Harusnya itu bisa. Barbaran King masuk ke tengah, hantam Queen, dan Queen di belakangnya tidak mati mengenai Expo. Ya sudah, tidak jadi masalah. Ini memang suhu, tidak perlu diceramahi. Queen belum mati, dan di atas Queen diberi Red Spell. Kenapa? Coba kita lihat. Ya, cuma dibunuh oleh pecahan Lavalon. 2 pecahan Lavalon ini bisa membunuh Archer Queen. Keren. Ya. Menggunakan haspel dan kapan ini healnya mau dikeluarkan? Padahal ada Tesla di situ ya, cukup berbahaya. Ya, ada terkena air sweeper balon. Come on, heal. Kapan healnya ini? Healnya kapan? Ya. Ternyata balonnya juga menceng, bukannya mengarah ke air defense tapi mengarah ke Expo. Dan Expo di situ bisa dilewati. Aduh, memang bukan rezeki ini. Belum rezeki. Sabar bos. Iya. Balon jadi satu. Tinggal satu balon buat andalan malah. Keok. Oke. Tak jadi masalah. Oke. Kita kasih komen apa ini buat Mr. Leader ini. Aduh, lagi-lagi penyimpanan. Ya, tanda koma saja lah. Bingung. Oke, tidak jadi masalah. Bis, ora popo mas. Lanjut lagi. Masih lanjut. Begitu keluar langsung ada yang attack. Gibson, wow, 16 full breaker. Ini serangan pertama ya, bukan serangan kedua. Jadi ini coba ini CC Queen ya, tepat Red Spell Wall Breaker ya. Wall Breaker sekaligus memancing CC keluar. Queen sudah mati jadi aman. Queen tidak diserang apapun. Ya, tepat ya. Satu poison. Wow, Baby Dragon ternyata
pintar sekali ya, bisa menghancurkan 4 bangunan langsung di situ ya. Coba kalau kalian menggunakan wizard di situ ya, tidak mungkin bisa menghancurkan 4 bangunan, 5 bangunan di situ ya. Keren ini ya Baby Dragon. Ya pasti di situ terkena Archer Tower, Kainan, wizard. Ya, sudah habis lah. Padahal Baby Dragon cuma cukup 10 pieces ya atau tempatnya. Ya, Golem dikeluarkan 2, sangat disayangkan di depan wizard dikeluarkan 2. Harusnya cukup 1 terlebih dahulu. Ya, Barbarian King, Wallbreaker, ya masuk. Dan akhirnya seperti ini. Barbarian King di depan, Golem di belakang. Ini sangat disayangkan. Ya, ini perhatiannya kedua tempat ya, antara wizard ini yang namanya Archer Queen harus diberi rage dan juga Barbarian King diberi rage. Ini diberi rage spell ini untuk kemarahan Wallbreaker tepat ya, menjebol tembok tanpa diberi jump spell. Sebenarnya bisa nih diberi jump spell, bisa mengarah ke wizard tower ataupun town hall di sebelah ya. Ya, tidak jadi masalah ya. Tersisa satu heal spell untuk Hog Rider, 10 Hog Rider. Ya, tepat Queen mendapatkan jalan dari Wallbreaker. Sip. Demon, kapan Hog Rider dikeluarkan? Di situ Golem dan Barbarian mau habis. Waduh, sangat telat ini. Ya, ini bisa tower diberi Hog Rider. Sebenarnya nggak perlu ini ya. Tak perlu. Dan Hog Rider ada Barbarian King ngejar Barbarian di Hog Rider. Dan ada Boom Tower. Ya, diberi heal tepat. Itu ada Skeleton dan Barbarian King. Kenapa nggak dikasih? Kenapa nggak dikasih poison? Aduh, telat. Ya, poisonnya tuh telat. Waduh, lumayan tegang memang. Oke. Dan waktunya tinggal 7 detik, 6 detik, 5 detik. Ini kalau masih 1 jam pasti kelar ini rata. Oke, sakit hati. Hanya berburu waktu. Dan satu spell Skeleton telat tadi ya. Dan Hog Rider-nya pun dikeluarkan lumayan terlambat. Ya, lagi Mr. Mugi. Mugi sehat. Mugi. Wow, tropinya banyak sekali. Queen Walk, Lava, Witch, Golem Valkyrie, Baby Dragon. Wow, 7 balon. Ini pakai Hog Rider apa enggak ini? Biasanya ya gado-gado tanpa PK ya. Ini ditambah satu Lavalon. Oke, tujuannya bagaimana? Queen Walk. Oke, Queen vs Queen Red Spell dibantu bisa. Iya, tepat sekali. Dan CC belum keluar ini. Baby Dragon membersihkan Witch bisa dikeluarkan. Ya, Queen masih mendapatkan healer. Dan aduh, sangat disayangkan itu. Au, yang namanya Witches mati satu oleh Expo. Ya, jump spell dan satu poisonnya terlambat. Valkyrie sudah menghantam Barbarian King ya. Dan ya, yo, Baby Dragonnya belum mati. Yo, Queen, aduh. Oke, ternyata yang dituju adalah air defense di sini. Oh, yang dituju air defense dan dibantu Hog Rider keluar. Golem di tengah tidak ada yang membantu ya, menghancurkan air defense. Oke, Tesla keluar sangat berbahaya. Boom, ada giant bomb. Oh, wow. Lava, tersisa 3 air defense ya. Ini air defense mengenai Archer Queen ini, sangat disayangkan. Oke. Wow, pecah. 3 air defense melawan 1 lava horn. Ya, tak kuat lah terkena air sweeper pula lah. Oke, tidak jadi masalah. Tetap semangat, Mas Mugi. Queen hanya mendapat healer 1 ya. Iya.
Rupanya Jayan terlambat dikeluarkan. Waduh, sudah cukup ngantuk ini aku. Malam, ini pertandingannya malam jadi ngantuk. Oke, besok dicoba lagi Mas Mugi. Semangat Mas Mugi. Semangat sekali ini ya, detik-detik terakhir dan drop pun harus dihabiskan. Ya, ya mendapat persenan lebih banyak itu lebih bagus daripada menyerah. Oke. Yap, kembali lagi. Ih, sinyalnya. Come on. Yes. Oke. Sip. Dan mana ya kita mau tunggu? Yang attack ditunggu. Okay, yes. Mister siapa ini? Nanang. 1 golem 6 witch, 2 balon 4 jam spell. Come on. Diminum kopinya. Wow. Waduh, jam spell pertama. Wow. 3 wisa tower, 2 Tesla di situ ya. Cukup berbahaya sekali. Nanang. Hero-nya level 28. Kenapa? Ya, ternyata Cece mengarah ke Golem dan juga Barbarian King. Aduh, tidak terkena poison. Jump spell tepat mengarah ke Queen. Iya, Giant Bomb. Sepertinya tidak kuat. Perih. Ini sampai di tengah saja tidak mengenai town hall. Iya. Aduh. Now. Queen ternyata udah mati. Wah, dibunuh oleh Barbarian King. Nah, itulah. Barbarian King juga sangat kejam ya membunuh Queen. Ya, town hall-nya tidak kena. Ya, berhubung saya sudah ngantuk. Dilanjut besok lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya, seru, tegang, dan tunggu video keren gokil selanjutnya dari Town Hall 9 event ini, dan saatnya mengatakan bye.